Nah itu tuh, ada daging sapi. Oke, sekarang kita akan langsung belanja untuk daging sapi. Nah, untuk, Kang, menjelang ya. Lebaran nih, Hamin 1 menjelang Lebaran, kira-kira ini berapa harga daging sekarang? Kebetulan harga 150 sampai 160 per kilo. 150 ribu per kilo. Oh, ini harga di Jakarta normal. Normalnya berapa? Normalnya harga normal di sini 130-140. 120 sampai 130. Jadi naiknya cuma 10 sampai 20 ribu. Ih, worth it dong. Langsung ambil. Okay. Ini sekalian aja ya. Jadi ini tuh yang punya Jonggonya. Ini tuh salah satu owner gym di Batu Jajar. Jadi kalau kalian sering main ke Batu Jajar, itu pasti yang dekat-dekat sini pada tahu nih, namanya Muscle Gym. Jadi buat teman-teman kalau daerah sekitar sini, udah deh main-main aja ke The Muscle Gym, luar biasa banget. Lengkap alatnya, kemudian juga tempat istirahatnya enak, kamar mandinya bersih, lokernya ada, semua alat ada. Pengen latihan otot apa aja, otot tangan, otot kaki, otot apapun, semua ada. Oke, Kang, pengen yang terbaik deh, 2 kilo. 2 kilo. Oh, yang sedikit lemah. Luar biasa loh. Ini Kang Cetep ini owner gym juga, tapi dia juga punya tempat jualan daging sapi juga. Das merah. Sekarang lagi berapa? 2 kilo. Ya. Oke, guys, ini Bang Kris udah beli nasi merahnya buat amunisi besok. Dan sekarang kita akan masuk ke menu utama kita. Apa sih, Bang, menu utamanya Bang Kris? Menu utamanya jengkol. Oke, kita ke jengkol dulu. Iya. Wah, jengkol, guys. Ini makanan paling enak. Sekilo 50 sekarang. Wah, luar biasa. Harganya sama kayak daging ayam, guys. Tapi nikmatnya lebih enak ini daripada daging ayam. Versi Bang Kris ya, opini tuh, pendapat pribadi. Kalau lebaran itu makan jengkol. Bang Kris suka banget sama jengkol. Ini Bang Kris sekarang kita beli 1 kilo jengkol. Wow. Oke, okay. Okay, guys. Udah dapat belanjanya. Tadi Bang Kris menu utamanya kita makan jengkol untuk bara nanti. Tapi Bang Kris tadi udah beli daging sapi 2 kilo, ketemu ownernya The Muscle Gym, luar biasa banget ya. Kemudian tadi beli daging ayam juga, tadi ayamnya juga kita beli 2 kilo juga buat opor besok. Bang Kris 1 kilo, 1 kilonya buat keluarga. Oke, sekarang kita akan langsung pulang aja ke rumah dan ini belanjanya sebanyak ini. Bye. Siap, semangat, Pak. Ayo, Pak. Ayo.